TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu saya Dr. Mazli Syam binti Abdullah dalam rancangan Kaunselor Anda. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tersayang. Saya akan berkongsi satu tajuk yang sangat kena dengan murid-murid. Ya, yang sekarang kita selalu berada dalam kelas apa ya? Kelas PDPR kan? Jadi, murid-murid online, cikgu online. Tapi hari ini tajuk dia adalah guru online, murid offline. Ada kan berlaku? Kadang-kadang bila cikgu mengajar, kita ada di situ tapi diri kita tidak ada bersama. Jadi, jom kita bersama saya untuk kongsikan tajuk guru online, murid offline. Jadi murid-murid, apakah yang dimaksudkan guru online, murid offline? Guru online, murid offline maksudnya adalah guru berada mengajar murid-murid tetapi murid-murid ni kadang-kadang dalam nama ada. Ada nama Ali ada, Abu ada, Aminah ada. Tapi kamera tak buka. Jadi bila cikgu panggil nama Ali ada, senyap. Jadi murid-murid ada bersama tapi tidak ada hati dan roh tidak bersama cikgu. Ada tak pernah berlaku begitu? Ada cikgu cerita dengan saya sedihnya. Lah dia kata, Dr. Mazli, kenapa? Dia kata, saya ni selalu bercakap dengan murid-murid tapi bila tanya soalan, semua senyap. Jadi saya rasa macam saya bercakap seorang. Kesian cikgu tu. Jadi, saya rasa murid-murid yang ada bersama saya tidak akan melakukan perkara begitu. Ya, dalam musim pandemik COVID-19 ini, murid-murid sebenarnya kalau kita tidak ada fokus dan kita sentiasa memberi alasan, kita akan terus hanyut. Hanyut dibuat dibawa oleh arus. Arus apa? Arus main-main kita. Ya. Asyik bila buka kamera, mak kata belajar tak? Belajar. Tapi ada macam-macam gaya belajar, ya. Saya pernah tengok ya murid-murid dalam satu YouTube dia cerita, ya, ada yang belajar dia panggil seorang yang stylenya gamer. Bila cikgu mengajar dia pun ada satu lagi telefon main game. Sebab tu bila cikgu panggil tak menyahut. Ada lagi yang jenis belajar kuat makan. Letak makanan sebelah ni, lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Akan meningkatkan obesiti. Jadi bila ambil gambar tu, kamera tu penuh je muka kita. Kan? Dagu dah jadi dua. Ya? Yeah. Okey. Ada lagi yang jenis bila belajar je, kerja-kerja dia ambil gambar. Kejap-kejap, ambil gambar. Kejap-kejap, ambil gambar. Ada juga yang jenis belajar dalam online ni, ada cermin depan dia. Yang tu maintain cantik dia panggil. Macam-macam gelaran yang kita beri untuk style pembelajaran, style belajar di dalam kelas online. Kita tak nak kita sentiasa memberi alasan untuk kita menjadi seorang yang berjaya. Alasan tu kena buang. Kita mesti ada sebab dan kita mesti fokus. Walaupun kita berada dalam pandemik, kita belajar, cikgu tak nampak, cikgu tak boleh pegang kita, nak gosok kita, cikgu tak boleh tengok kita. Tapi, kita mesti jujur. Jujur untuk jadi orang berjaya. Kalau kita tak jujur, asyik memberi alasan, jadilah guru online, murid offline. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Jika kita terus berkelakuan begini, kita terus offline, cikgu online. Apa kesan dia kepada kita? Sebenarnya dalam hidup kita, kita ada satu matlamat. Kita ada satu cita-cita. Bila cikgu tanya apa cita-cita kita, kita kata saya nak jadi seorang guru. Tapi bila kelas online, kita asyik offline. Kita asyik tak ada. Kita tak ada bersama. Kita main benda lain. Kita buat perkara-perkara lain. Jadi cikgu bercakap seorang-seorang dalam kelas tu. Jadi, dia akan memberi kesan, pertama, kita akan ketinggalan dalam pelajaran. Walaupun
Susah nak berjumpa, susah bersua muka. Tapi pelajaran kita, kita mesti tingkatkan. Kita tidak boleh jadi orang yang ketinggalan. Kita boleh memberi beribu alasan. Ini pandemik lah cikgu, saya tak boleh. Saya berada dalam kesamaran. Apa yang disamarkan? Apa yang menjadi kesamaran anda? Apa yang menjadi samaran murid-murid? Sebenarnya, itu adalah alasan. Ya? Alasan yang kita buat. Sebenarnya, kita kena jelas apa yang kita nak. Ya? Jadi, ia juga, bila kita terus begini, kita akan menurunkan prestasi pelajaran kita. Kita hilang fokus, jangan hanyut. Hanyut dengan perangan kita yang leka. Mula-mula kita kata matlamat kita akhir tahun, kita nak jadi orang yang sangat hebat dalam matematik. Saya nak jadi orang yang hebat. Ya, saya punya idola adalah untuk menjadi seorang doktor, doktor yang hebat. Tapi bila kita terus begini, kita tak ada bersama dengan cikgu dalam kelas, matlamat kita dah tak ada, fokus kita dah lari, cita-cita kita semakin hari semakin hilang. Lama-lama, diri kita pun hilang. Dah datang dengan rambut-rambut panjang semua kan, kita dah hilang diri kita. Kita pun tak tahu apa kita nak jadi. Jadi, belum terlambat murid-murid, bila cikgu online, murid pun kena online. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimanakah cara kita mengatasi perasaan-perasaan yang menyebabkan kita memberi alasan? Macam manakah kita nak meningkatkan motivasi kita untuk kelas online? Saya akan membagi tips, iaitu satu perkataan saja. Apakah perkataan itu? Iaitu perkataannya adalah mantap. Untuk jadi orang yang hebat, kita mesti mantap. Saya ulang sekali lagi. Untuk jadi orang yang hebat, kita mesti mantap. Sebut sama-sama saya, mantap. Apakah mantap? Apakah itu mantap? Pertama, perkataan M. M adalah matlamat. Kita mesti tetapkan matlamat. Untuk jadi orang yang berjaya, murid-murid, kita mesti ada matlamat diri. Dan matlamat diri kita mesti jelas. Ya? Kadang-kadang tiba-tiba orang kata, Ali nak jadi apa? Saya nak jadi orang yang berjaya. Berjaya apa? Berjaya macam mana? Berjaya yang macam mana? Nak jadi apa? Kita kena jelas, kena lebih spesifik. Jadi, untuk membina matlamat, kita mestilah menggunakan teknik SMART. Apa dia teknik SMART tu? SMART ni adalah specific, measurable, action, relevant dan juga time. Ya? Apa dia specific? Specific ni maksudnya mesti matlamat itu jelas. Okey, matlamat anda apa? Apa matlamat murid-murid? Saya nak jadi seorang guru. Nak jadi guru apa? Guru sains, guru matematik, guru sejarah. Kena jelas. Saya nak jadi guru sejarah. Jadi, bila dah tahu matlamat nak jadi guru sejarah, kita pun tahu apa aliran nanti kita nak belajar. Apa pelajaran yang patut kita fokus. Jadi, kena jelas. Ya? Okey. Matlamat itu boleh diukur. Jangan pula kita kata sesuatu yang kita tak boleh ukur lah. Ya? Maksudnya matlamat tu kita boleh ukur. Boleh ukur dengan dan logik. Dan bila kita meletakkan matlamat kita, kita perlulah membuat tindakan. Ya? Dan dalam kita membuat tindakan ni, kita perlulah membentuk satu perancangan. Mesti ada satu pelan tindakan, jangka pendek dan jangka panjang. Ya? Kalau jangka pendek, hujung minggu ni saya nak jadi cikgu matematik. Contohlah ya. Cita-cita dia apa? Nak jadi cikgu matematik, Mak? Okey. Jadi minggu ni saya nak siapkan 10 soalan matematik. Hujung bulan ni saya nak siapkan 100 soalan matematik. Hujung tahun ni saya dah jadi seorang pelajar matematik yang berjaya dan dapat pangkat A.
Contoh, ya. Okey. Jadi jelas kita nak jadi apa dan kita dah membuat tindakan ke arah apa yang kita nak. Dan matlamat tu mesti relevan. Mestilah tidak bercanggah dengan agama, tidak bercanggah dengan undang-undang. Jangan pula kita buat matlamat kita walaupun nak drink big, mesti matlamat mesti besar, tapi kita buat sesuatu yang melanggar undang-undang negara. Itu tak boleh, ya. Yeah? Dan matlamat juga mesti mempunyai satu jangka masa, time. Time tu untuk melibatkan jangka masa. Itulah saya sebutkan. Ujung bulan ni, ujung minggu ni saya nak buat apa? Saya nak siapkan 20 soalan matematik. Ujung tahun dah siap berapa banyak. Tahun depan saya dah boleh jadi seorang yang pandai matematik. Sebabnya cita-cita saya nak jadi guru matematik. Contoh, kan? Mungkin ada banyak lagi cita-cita nak jadi doktor, jurutera, peguam. Semua itu perlukan perancangan, ya? Dan perlu ada matlamat yang jelas. Baiklah murid-murid, hari ini saya nak kongsikan pengajaran yang kita boleh ambil daripada satu perkara yang kita lihat. Contohnya bila kita pergi, macam saya suka tengok dokumentari berkaitan dengan binatang haiwan. Ya, satu haiwan yang sangat special yang saya suka lihat adalah singa. Singa ni terkenal dengan keganasan dia, betul kan murid-murid? Kalau nak cerita pasal keberanian, keganasan tu, kita pun nampaklah singa. Sampai ada cerita-cerita kartun yang menceritakan berkaitan dengan kehebatan singa ni. Jadi dalam seekor singa ni, kita boleh belajar semasa dia, kita perhatikan semasa dia memburu mangsa dia. Ya, ada empat pengajaran yang kita boleh dapat dari situ, iaitu berani dan percaya diri, fokus pada tujuan, tidak takut gagal, dan singa ni dia menyusun masa dengan teratur. Yang pertama, berani dan percaya diri. Singa ni walaupun dia tahu bila dia keluar tu dia belum tentu lagi ada ke tak ada mangsa tu, belum tentu dia jumpa mangsa, tapi dia berani dan keluar dengan yakinnya. Maksudnya murid-murid dekat sini, kita perlu percaya pada diri kita, kita boleh buat. Ya? Kalau kita awal-awal lagi dah cakap, Allah, saya tak boleh buat, saya tak boleh buat, maka itu akan berterusan begitu sehingga ia menunjuk menjadi konsep kendiri kita. Tak boleh, ya. Jadi bila konsep kendiri kita rendah, rasa diri kita, memandang diri kita tak boleh, diri kita rendah, kita akan dapat mencapai matlamat yang kita tetapkan. Kita mesti jadi seperti singa, iaitu berani dan percaya pada diri. Ya, walaupun tak tentu lagi ada mangsa dia, tapi dia berani. Dia berani keluar cari mangsa dan dia percaya dia akan dapat mangsa dia untuk dia jadikan makanan. Dan telinga ni dia sangat fokus. Dia fokus kepada tujuan dia. Dan bila dia tengok mangsa dia, murid-murid perasan, dia tak adalah terus bila nampak mangsa dia terus pergi ngap. Tak ada. Dia perhatikan macam mana mangsa ni nak ke mana, dia pun pasang strategi dia. Dan singa ni salah satu perkataan, dia tidak membuat tindakan yang terburu-buru. Ya, ataupun perkataan yang biasa digunakan adalah tidak gelojohlah untuk melakukan perkara yang untuk menangkap mangsa. Dia pasang strategi, diam-diam dia pergi, kan? Okey. Yang berikutnya, singa ini juga tidak takut gagal, tapi dia belajar daripada kegagalan. Dia pernah gagal menangkap mangsa, tapi dia belajar daripada kegagalan. Jadi kita mesti belajar daripada kegagalan agar kita tidak melakukan kegagalan atau kesilapan yang berikutnya. Ya? Dan dia menyusun masa dengan mengatur strategi. Kita dalam hidup kita dan anak-anak, murid-murid, kita perlu seimbang. Kadang-kadang kita terlalu sangat kita berada dalam kelas dan kita berada dalam dunia kita. Kita main game, bila mak ketuk pintu kita tak buka, dah kita dah hanyut. Ya? Kita perlu seimbang masa belajar, masa untuk kita bermain dan masa untuk keluarga. Jadi bila kita seimbang, tengok singa. Singa dia memang memburu makanannya sendiri, dia ada kerja dia dan sangat kuat kerja dia tu, ganas. Tapi
Jadi cuba kita tengok, dia ada masa untuk dia bersama keluarga beramai-ramai. Jadi kita kena jadi macam tu, kena seimbang. Yang kedua adalah arah diri untuk bertindak dan fokus pada kekuatan dan kelemahan diri. Dalam mengarah diri untuk bertindak, kita mesti ada satu pengurusan masa yang baik. Tetapkan satu jadual apakah perkara-perkara yang kita perlu lakukan setiap hari. Kalau tidak, masa bila kelas bahasa Melayu, masa bila kelas bahasa Inggeris, masukkan slot-slot itu di dalam jadual PDPR kita. Dan kita juga ada, mesti ada masa untuk lakukan kerja sekolah yang diberi oleh guru. Dan juga perlu ada masa untuk mengulang kaji pelajaran. Dan yang penting, perlu ada masa untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Ya, jadilah kita seorang yang harmoni, seimbang, cemerlang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang ketiga adalah N, niat kita mesti betul. Setiap apa, setiap hari bila kita bangun pagi, kita bersyukur dan kita berniat. Berniat untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Bila ada niat dekat sini, dia akan membawa kepada proses pemikiran dan membawa kepada tindakan. Jika kita niat sini kita dah tak betul, kita pagi-pagi bangun malas nak bangun, solat subuh pun tidak, mak ajak makan pun tak bangun, lagi pukul 10 baru nak bangun. Jadi, tu tak betul. Jadi, kita kena perlu ada niat yang betul. Macam mana nak membentuk niat? Sebelum tidur malam, kita dah pasang niat. Ya Allah, ya Tuhanku. Ataupun kalau kita bukan Islam, Tuhanku, kau berikanlah satu mimpi yang indah-indah sebelum tidur. Dan saya esok pagi-pagi, saya nak masuk kelas PDPR, nak online sama-sama dengan cikgu dengan jayanya. Tanam kat situ dan tidur. Dan esok anda akan bangun pagi dengan bertenaga. Ya? Tadi N, man. T adalah tempat kita berada, mesti menyediakan tempat yang yang kita seronok, tempat yang selesa untuk kita belajar, bukan tempat yang sangat. Bila lepas saya cerita ni, Dr. Mazli kata, mak kena sediakan tempat yang selesa lah untuk saya online. Mak kena beli meja baru, mak kena beli peralatan baru. Tak. Saya kata tempat yang selesa tapi bergantung kepada kemampuan ibu bapa. Betul kan? Kemampuan ibu bapa kita menyediakan tempat tu macam mana? Yang penting tempat tu kita bersihkan, kita hias dengan apa yang kita suka dan tempat tu selesa untuk kita. Dan sediakan peralatan belajar yang lengkap mengikut kemampuan. Dan berikut adalah A. Angan-angan mesti tinggi. Kita mesti mempunyai angan-angan yang tinggi. Kalau kita tak ada angan-angan, kita tak ada cita-cita yang tinggi, kita pun akan hanyut ditelan oleh arus kelekaan kita. Kita leka dengan game, kita leka dengan tidur daripada pagi sampai petang. Kita leka dengan tidak solat. Tak boleh. Ya? Tak boleh macam tu murid-murid. Kita kena bangun, kena ada jadual. Ingat, saya bila saya dewasa, 5 tahun akan datang, saya nak jadi seorang yang berjaya. Ada kereta besar, ada rumah, ada duit. Saya nak ubah hidup saya. Kalau hari ini kita tak selesa, mak ayah kita berada dalam kampung kemampuan yang biasa, kita nak ubah hidup kita. Bila kita nak ubah hidup kita, kita kena bangkit. Kita kena ada angan-angan yang tinggi. Jom murid-murid bangun. Jangan tidur. Ya? Okey, jadi seterusnya adalah penghargaan. Untuk ini, tidak ada orang yang ingin menghargai kita selain pada diri kita. Kita jangan harap orang lain menghargai diri kita. Kita pertama sekali yang akan perlu menghargai diri kita. Hargai diri kita kerana diri kita ni sangat-sangat berharga. Ya? Kalau kita tak hargai diri kita, siapa lagi yang akan hargai diri kita? Macam mana nak menghargai diri kita? Buat sesuatu, bila kita dah capai apa yang kita buat, matlamat kita dah tetapkan tu, kita dah capai untuk hari ini. Jadi,
kita bagilah hadiah kat diri kita. Kalau ada coklat ke, ada cerita kartun nak tengok ke, nak main game ke apa ke, ikut suka. Itu adalah hadiah untuk diri saya. Jadi, hargai diri anda dan jangan terlalu mengharapkan mak ayah lah, mak ni tak hargai diri saya. Mak kita tu sibuk, dia kena kerja, dia kena masak, dia kena uruskan kita, kan? Jadi, kita yang hargai diri kita. Dan kalau kita ada masa, bantu mak kita agar bila kita membantu, memudahkan urusan keluarga kita, kawan-kawan kita, orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita untuk mendapat ilmu. Ya, baiklah murid-murid. Jadi, apa yang penting, jika kita fokus pada masalah, lebih banyak masalah yang akan muncul. Fokuslah pada peluang. Lebih banyak peluang yang akan terbuka di hadapan. Jadi, tingkatkan diri untuk lebih bertindak. Setakat ini dulu perkongsian kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat pada murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.